Hello guys, nah hari ini kita akan kongsikan satu lagi cara ataupun tip memasak guys, yaitu membuat pisang guys. Okey, seperti yang kita lihat di dalam video ini guys, ini tengah proses menumbuk atau menghancurkan kita punya umbut guys. Nah, sila perhatikan terus sampai akhir video saya guys. Nah guys, ini ada alat yang digunakan untuk menumbuk dan ubi kita tadi guys. Kalau di sini, di arah kami sini, ada yang panggil lesung, ada yang panggil sung guys. Tapi ada di arah kalian apa namanya guys? Oke, boleh kongsikan dekat ruang komen nanti guys. Oke guys. Oke, ini telah siap ditumbuk dan kita angkat. Lepas ini kita akan menggaramkan deh guys. Campur dengan Ajinomoto, campur dengan garam, dan yang paling penting guys, campur dengan belacan guys. Itu dia punya tips yang paling penting guys. Oke guys. Nah, ini kita proses menggaramkan ya guys. Letak garam, letak Ajinomoto, dan yang paling penting guys, belacan. Jangan lupa guys. Nah, itu dia punya rahsia sebenarnya guys. Nah, ini dia belacan tadi guys, kita letak. Dan sekarang semua sudah komplit guys, semua sudah ada kita masuk, dan tinggal kita mau campurkan. Lepas itu, lepas ini kita akan menggorengkan guys. Oke guys, simak terus video saya sampai akhir guys. Nah guys, pastikan kita adukkan sampai rata ke semua bahan tadi guys, supaya semua bahan tadi meresap di dalam umbut kita guys. Lepas ni kita akan menggoreng dan memasakkan guys. Oke guys. Nah, seperti biasa guys, panaskan kuali. Letakkan minyak, letakkan bahan-bahan dia seperti bawang putih yang kita gunakan untuk memasak guys. Ini masakan sangat sederhana tapi sangat sedap guys, dengan sayuran yang begitu fresh ini guys, memang mantap rasanya guys. Nah guys, kita masukkan umbut kita tadi guys, kita gorengkan. Proses menggoreng tidak terlalu lama guys, kita menggorengkan dia sampai air yang di dalam mendidih guys. Kita letak juga sedikit air nanti guys, sampai dia mendidih, dan kita gorengkan saja. Lepas itu air dia kering dan kita boleh angkat sudah guys. Oke guys. Nah ini guys, dia sudah mendidih guys. Ini air dia sudah mendidih. Jadi kita tunggu sebentar. Kita tunggu dia kering sekejap guys. Lepas itu baru kita angkat ya guys.
bowl, guys. Okay, guys. Okay, guys, ini dah sudah masak, guys. Kita punya umbut pisang tadi, guys. Baunya memang harum, guys. Memang sedap, guys. Ini bikin lapar sudah nih, guys. Okay, guys. Ya, umbut pisang, guys. Oke, guys, kita mau coba akan dia, guys. Mantap, guys. Ini masih nggak mantap, Kak Sari, guys. Mantap, guys. Jumpa lagi di video seterusnya, guys. Jangan lupa subscribe, like, and share, guys. Oke, guys.